Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Tadi barusan ada yang DM di Instagram gue untuk react Dreamcatcher, katanya baru comeback. Ini which is gue belum pernah sama sekali react yang judulnya apa? Idol yang judulnya Dreamcatcher guys. Ini perdana banget. Judulnya Because B-nya gede, BE-nya gede guys. Jadi kayaknya pengertiannya beda ya, bukan mungkin guys ya Because. Oke guys, langsung aja jadi bengong gue. Intro dulu guys, cepet. Oke guys, sebelum kita mulai guys, kita kepoin dikit guys. Dreamcatcher nih siapa guys? Judulnya Because. Oh nggak ada penjelasannya ya. Deal dari label apa? Ini nggak ada penjelasan dari sini guys. Mungkin teman-teman dari Dreamcatcher juga bisa bantu komentarnya guys. Jadi gue biar makin tahu Dreamcatcher warna musiknya seperti apa. Tapi ini karena ini yang paling baru guys. Jadi ini berarti udah banyak upgrade lah guys ya. Oke guys, langsung aja guys. Ceplok. Gabung scene. Vokal chop sama gitar akustik guys, langsung. Listrik nih. Oke. Oh, bass line-nya juga pakai sub bass ya. Oke, seru nih guys. Seru. Gue suka beat-nya guys ya. Beat drum-nya gue suka. Sound-nya. Apa tajam gitu atasnya, itu ya. Vokalnya gue suka guys, saya banyak di harmoni nih guys. Dari tadi dari vokal pertama emang kedua sekarang di sini. Tuh ada yang ngambil bawah, cuman di blendnya tipis banget. Do 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 di sini. Gue suka sih ekspresi mukanya mereka nyanyi sih guys. Wow, kok jadi ngerok-rok metal gitu guys, ada yang kayak wih, kayak harmonik gitu. Wow, nice. Wah, gue suka build ini masukin seperempat ya, kick-nya dak. Ini S/8, sorry, nice sih. Di sini gue suka banget build up-nya. Bam. Terus drum, apa, gitarnya tuh soundnya sound metal sebenarnya guys ya, high gain banget. Wah, pattern dia punya hi-hat juga seru guys. Kalau buat diperhatiin nih guys. Oh nice, truk. Oh nice, itu gue suka harmoni suaranya. Jadi kayak nuansanya jadi kayak misterius di sini guys. Ini seru. Oh nice, itu nice. Oke, kemana? Ah, ini model-model yang rame tapi enggak berisik sih. Ini gue suka banget di bagian di sini, guys. Ini banyak yang nunjuk kayak vokalnya ada gitar masuk. Oh, nice. Dikasih efek telepon tuh ya, ada paralel juga, guys. Jadi ini ada dua track, yang satu dihancurin, satu yang masih raw-nya mentahnya. Nice. Oh, ada rap juga. Asik ya, drumnya sedikit duk. Terus ada gitar yang pet, itu keren. Dan suara ini swag banget yang ini guys, ini gue suka banget yang ini. Gak tau ya, gue kenapa ya, kalau denger rapper kayak sedikit-sedikit, wow, keren aja gitu guys. Oh nice. Ah, keren, dikasih aksen, ping. Ini jelas ya, banyak ambience yang berbau horror guys ya. Makanya gue liat video klipnya juga nih kan kayak tuh dia kayak pakai apa namanya? Bahan ditutupin gitu mukanya. Make up-nya juga ya. Dark banget. Oh, itu dia. Nice. Gila modern banget mixing-nya guys ya. Maksudnya bersih banget, itu clear banget suaranya. Gila sih. Wow, itu keren sih. Nih jadi di sini dapat clean-nya, di sini dapat dark-nya langsung dikasih nuansa lebih metal gitu guys ya. Nih gue suka bagian sini.
pre-chorus lah ya, sebut aja guys ya. Nih. Oh, low banget itu kayaknya drop D kali ya, senar gitarnya jung jung jung. Dapat rendah banget di sini guys. Nih. Wow, nice banget. Wow, ini warnanya rada beda guys sih daripada yang gue react-react sebelumnya. K-pop ini rada campuran antara EDM, campur juga sama metal gitu guys ya. Nih balance vokalnya nih keren banget guys. Nih. Ya, take beberapa kali, satu lagi di side to right gitu ya, rada hancur gitu jadi. Asik banget. Beat crusher kali. Dropnya juga seru sih. Arpeggio-nya yang bikin drop-nya seru tuh guys. Tung tung teng tung teng tung teng tung gitu itu. Jadi kebut-kebutan antara vokal harmoninya sama si arpeggio ting tung ting itu gue suka banget. Jadi high frekuensinya dapat banget sama mid-nya. Sabi sih. Asik kayak reverse. Oh nice. Ini konsepnya dark misterius guys ya, Dreamcatcher ini guys. Gue gak tahu juga sih, maksudnya album-album sebelum yang ini kan comeback guys, baru tahun ini. Gue gak tahu sih Dreamcatcher yang sebelumnya guys ya. Oh nice. Ini balance vokalnya, mixing vokalnya seru banget guys. Maksudnya banyak banget menggunakan efek-efek plugins yang bikin kita seru dengernya, exciting ya guys. Notasinya bagus guys, dibikin lebih kayak angker di sini guys. Nih. Nih dia. Keren nih. Ya? Wow. Oh, harmoni juga bagus banget, guys. Kompos vokalnya. Sudada. Tension di situ ya. Oh, nice, nice. Ini mixing vokalnya gue suka, guys. Ngetik 3 kali, guys. Kiri kanan dia ngetiknya lebih whispering. Ini keren banget, guys. Oh nice banget itu. Gokil sini. Oh low notes di grand piano di sini guys. Dang. Oh. Iya konsepnya misterius horror dikit ya. Oh gitarnya high gain banget guys. Pakai booster nih. Oh nice mixing vokalnya, nice. Coba sekali lagi guys, itu gue suka deh pas di bagian harmoni di sini. Oh ad-libnya juga tinggi ya. Nih, itu keren mixingnya guys. Tight banget. Asik. Kayak pakai music apa box gitu guys ya. Tong-tong yang diputer-puter mainan-mainan gitu keren ya. Oh, kan horror kan dark misterius guys kalau menurut versi gue nggak tahu deh ini mereka ngusungnya tuh temanya apa, gue nggak tahu lagu-lagu yang sebelumnya, gue nggak ngerti banget guys, kalian bisa bantu mungkin di bawah, tapi yang pasti ini secara mixing vokal ya, pengisian vokal komposnya gue suka banget guys, ini lagu jadi kayak padat banget gitu, dinamikanya itu juga jalan banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, mungkin kalian bisa bantu lagi taruh link di belakang di kolom komentar. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Ciao.